Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon terkait isu bergabungnya paslon nomor urut 1 dan 3 jika pemilihan presiden mendatang terjadi dua putaran. Ahmad Muzani menyebut komunikasi tim pendukung antar capres bukan hanya 1 dan 3 saja, melainkan semua tim pasangan capres juga melakukan komunikasi. Tak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai lain, Muzani juga menegaskan bahwa tradisi politik di Indonesia jika pada pemilihan pilpres dan kepala daerah selesai, pada akhirnya saling merangkul dan menyapa kembali. Ahmad Muzani menyebut manuver yang dilakukan antara kubu Anies dan Ganjar merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masing-masing kubu. Yang utama bagi perjalanan bukan hanya 1 dan 3. 2 dan 3 berjalan, 2 dan 1 juga berjalan. Saya misalnya berhubungan baik dengan semua partai koalisi yang ada di koalisi 1 dan koalisi 3. Hanya komunikasi antara 1 dan 3 sesuatu yang biasa-biasa saja, dan kami memahami itu sebagai sebuah komunikasi politik yang juga dilakukan oleh semua kekuatan termasuk oleh kami.